Sedang asyik membuat konten kereta, seorang pelajar SMP tewas tertabrak kereta di rel perlintasan stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta. Saat korban tertabrak kereta, sempat terekam video rekan korban yang sama-sama membuat konten kereta api. Korban pun sempat diperingatkan masinis dari kereta lain yang melintas di jalur sebelahnya dengan membunyikan klakson. Akibatnya, warga Pasar Minggu ini tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Berempat, dari pagi sampai siang kejadiannya itu. Terus udah kayak gitu, temennya yang tiga kabur, yang sendiri langsung ke BKD, dia ke pos ngadu gitu. Oh, dia itu bikin konten atau apa ya? Bikin konten kayak YouTuber gitu. Oh, YouTube. Nah, ini sendiri-sendiri sebenarnya nggak boleh, bener ya. Kan ada tulisannya itu, biasanya ada. Dilarang papan itu masih ada. Tapi udah sering atau gimana? Ini yang banyak tuh kalau minggu nih. Apa ujung perak apa? Pada bikin konten-konten gitu? Nah, itu banyak. KAI Daop 1 Jakarta mengimbau warga tidak beraktivitas di area terlarang seperti jalur kereta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.